be honest, in this year itu Korea pun tak ada sini. So tapi Indonesia masih hantar dia orang punya, kecuali itu top pair of their doubles lah, tak ada sini, yang lain semua ada sini. So satu, saya rasa satu itu kemajuan lah dari last year ke this year. So yang apa yang saya gembira is yang semua yang quarter final semua ini kebanyakan player semua 17 dan 16 tahun. Lagi satu itu Justin Ho 15 tahun. Semua ini next year, the year after next pun still masih boleh main lagi kan. So ini adalah satu berita yang baiklah untuk kita punya remaja negara dan kebangsaan. Puas hati lagi, semuanya full of semangat dengan itu apa, semangat berjuang, itu yang penting lah. Yang apa yang kita didik ni, semua pemain-pemain kita ni, when you carry the flag of Malaysia, you gonna fight until the end. Ini yang satu motto yang saya panggil dia orang, jangan senang-senang give up. Walaupun you ketinggalan semua itu, baru you boleh jadi satu pemain yang atau pemain andalan dalam dunia. Ya, ini all injury. Jadi doktor sebelum ini tournament, doktor masih 50-50 lah. Lepas itu Monday baru doktor bagi green light, dia boleh teruslah main. Sebab dia tak pergi India itu GP, so doktor allow dia to play this tournament. I think we need some treatment after this tournament untuk dia. Untuk bersedia World Junior, tengok ada lagi satu, harap dia boleh sedia lah bila ini World Junior tahun depan. Menang lah semua yang banyak yang boleh, saya harap boleh menang, you know. Actually a lot positive, kita akan dapat lebih banyak semi-finalist daripada last year lah. Yeah. So of course lah, kita dapat menang 1-2 titles ini adalah saya punya target. Jadi this year.